kita doakan supaya tidak hujan dalam tempoh bulan purnama, tempoh 15 bulan awal. Kalau tidak hujan, maknanya tidak ada air tersekat di pasang air-air. Jadi kita doakan hari ini dah 3, hari ini 14 bulan awal ya, besok 15 bulan purnama. Kita doakanlah supaya tidak berlaku hujan di sebelah utara Kelantan. Kalau tak melakukannya, maka tidak ada pengaliran air di sungai, maka tidak bertembung air sungai dengan air pasang dalam. Kita agak, kita doakan lah supaya Allah beri rahmat kepada kita rakyat. Pusat bantuan banjir di jajahan, di seluruh jajahan, bantuan sampai daripada kebanyakan masyarakat dan juga oleh swasta, oleh pihak swasta, NGO dan sebagainya dengan suka hati. Mereka membawa makanan dan sebagainya. Saya di Jajahan Pasir Mas tu, alhamdulillah tak laku banjir. Cuma pukul satu pusat pusat penempatan banjir di sekolah menengah perempuan Pasir Mas. Cuma ada dua malam saja. Malam yang ketiga ditutup kerana tidak ada berlaku banjir di Pasir Mas. Tetapi di tempat-tempat banjir macam di Kuala Kerai, di Pasir Putih, Macan sekali tu, bantuan alhamdulillah sampai ke tempat-tempat. Sebab kita sudah, kerajaan sudah bersedia. Maknanya dia ada power base. Tempat-tempat kita simpan makanan di power base. Kalau berlaku saja, ambil makanan itu pergi ke tempat-tempat yang biasanya power base ni dapat kebalikan masyarakat di jajahan-jajahan makanan ataupun di kawasan-kawasan tempat-tempat yang ditentukan oleh ketua jajahan di mana tempat. Makanan tak ada situ. Macam taklimat baru ni yang disampaikan oleh jabatan mengatakan bahawa berlaku akan berlaku sekian. Tapi dengan ada kecanggihan anak tu kita boleh ramal berapa, tapi ramalan ini tidak boleh mengatasi kuasa Allah SWT. Jadi kalau Allah kata tak ada hujan, tak ada hujan lah. Dan insyaAllah, alhamdulillah hari ini dijangka hujan berterusan sehingga tu tiga hari. Tapi hari ini alhamdulillah kita bangun pagi tadi, mana kita tengok nak pergi kerja tu matahari memancar. Dan kita harap matahari ini akan berpanjang hari ini dan besok usah. Ramalan tu memang manusia, kita meramalkan, tapi yang menentukan keadaannya Allah SWT. Dia lebih berkuasa sebab dia bumi ni hak dia, hujan tu hak dia, air tu hak dia, langit hak dia, seluruh ini Allah kata tak sah, tak sah, perintah Allah.